أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. صلاة وسلاما على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Terima kasih banyak kepada pengurusi majlis Tuan Haji Bidin bin Saad, merangkap timbalan pengurusi Masjid Jami' Besri, yang amat berhormat Menteri Besar Perleh yang masih ada lagi kat depan, yang berhormat Esko, yang berusaha CEO Maib, tuan-tuan penolong Nazir, yang berusaha Tuan Pengarah IKM, tuan-tuan imam, datuk-datuk, datin-datin, tiga orang ahli panel kita yang akan saya perkenalkan sekejap, muslimin, muslimat, para pelajar IKM yang bersama dengan kita pada malam ini, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama-sama dalam satu forum yang bertajuk Judi, forum khas anjuran Masjid Jami' Besri Perleh dengan kerjasama Maib, Jaib dan juga Kerajaan Negeri Perleh. Dan kita bersama dengan tiga ahli panel yang akan mengupas tajuk judi menurut perspektif ahli sunnah wal jamaah. Pertamanya saya akan memperkenalkan tiga orang ahli panel yang akan membicarakan topik kita pada malam ini, yang bermula ahli panel pertama bermula dari sebelah saya, iaitulah Al-Fadil Ustaz Ahmad Jailani bin Abdul Ghani, merupakan peguam syar'i dan juga pendakwah bebas. Apa abang Ustaz? Pernah sampai dah sini? Pernah sampai dah? Alhamdulillah. Dan tiga orang ahli panel kita ni tidak asing lagi lah dalam kalangan masyarakat kita di Poli ini, memang tak asing. Dan juga panel yang kedua, iaitulah Al-Fadil Ustaz Ahmad Adnan bin Fadil, yang merupakan ahli panel syariah Jabatan Mufti Negeri Perleh. Dan juga panel yang ketiga, Al-Fadil Ustaz Muhammad Rizal bin Azizan, yang merupakan ahli jawatan kuasa pengurusan wakaf dan juga tebus pusaka Maibs. Itu tiga orang ahli panel kita yang akan mengupas tajuk kita. Saya akan sebut apa nama format forum kita pada malam ni. Ada dua pusingan lah, kita ringkaskan kepada dua pusingan, iaitu pusingan yang pertama, setiap ahli panel akan menjawab 10 minit, selama 10 minit pusingan pertama. Dan pusingan ketiga, sekaligus dengan rumusan, sekaligus dengan rumusan penutup, ahli panel penutup itu akan diakhiri dan ditutup dengan panel yang terakhir, iaitu pusingan kedua selama 15 minit, soal 15 minit, lebih kurang sejam setengah lah, lebih kurang sejam setengah program kita pada malam ini. Dan bila sampai masa 8.41, insyaAllah kita akan berhenti isat, kita pergi laluan azan. Jadi harap kita sama-sama tunggulah sampai habis. Kalau kata 8.30 lah, lebih kurang pukul 10 lah habis. Lebih kurang pukul 10 lah, harap kita boleh pakai tunggulah, sama-sama kita dengar kupasan tajuk forum kita pada malam iaitu judi. Okay, saya terus kepada soalan pertama yang akan diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani bin Abdul Ghani. Tajuk yang diberikan kepada forum kita pada malam ini ialah judi dari perspektif ahli sunnah wal jamaah. Berdasarkan pengalaman Ustaz sebagai peguam, bagaimana kita boleh memahami judi? Apakah perkara yang termasuk dalam perjudian tetapi sering dilalaikan oleh umat Islam? Apa pula perkara yang dipandang seakan-akan judi tetapi sebenarnya bukan judi? Jadi dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada tuan moderator yang saya hormati, Ustaz Adnan dan Ustaz Rizal selaku panelis bersama dengan saya pada malam ini. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan kita semua pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah.
Baik, yang pertamanya bila kita berbicara tentang judi. Baik. Apa yang dimaksudkan sebagai judi? Apa dia definition, ta'rif yang berkaitan dengan judi? Judi ni dengan bahasa mudahnya ialah aktiviti ataupun apa-apa permainan yang melibatkan pertaruhan. Kita buat apa sekalipun, permainan ke apa sekalipun yang melibatkan pertaruhan. Dan pertaruhan itu dia boleh jadi dalam bentuk duit, wang ringgit, ataupun apa-apa harta, benda-benda yang bernilai. Maka itu semua adalah judi. Itu bahasa mudah kan untuk kita fahami. Bila orang tanya judi itu apa, maka kita tahu judi itu ialah permainan ataupun apa-apa aktiviti yang melibatkan pertaruhan. Dan pertaruhan itu sama ada dia melibatkan wang ringgit ataupun harta dan sebagainya. Baik, dalam kehidupan kita hari ini, apa yang sering dilakukan oleh anak-anak muda kita, yang mana walaupun dia tak sebut itu judi, tapi itu sebenarnya judi? Contohnya, benda yang paling biasa di kalangan anak-anak kita, teenagers, belia, remaja ni adalah merempit kan, lumba motor, bawa motor. Dia ada aktiviti dia, dan antara aktiviti biasanya ialah dia bertaruh kan, ada pertaruhan. Pertaruhan tu dia boleh jadi siapa menang dia dapat motor kan, dapat motor siapa, motor hak kalah ke, motor siapa ke, ataupun dapat perempuan, ataupun dapat duit, macam-macam lah pertaruhan. Ini antara perkara yang banyak melibatkan anak-anak muda Melayu Islam kita. Saya minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak resis, saya bukanlah nak bercakap tentang bangsa sangat, tapi kalau adik-adik yang hadir pada malam ni, cuba tengok dekat luar kan, setiap kali malam cuti, ada malam public holidays dan seumpamanya, esok tu cuti, malam tu kita tengok bunyi motor ni banyaklah, bising apa semua. Cuba tengok di balik tingkap asrama ke, balik tingkap rumah ke, siapa dia yang duduk merempit, yang duduk berlumba, duduk buat bising tu? Nescaya kita akan tengok kebanyakannya adalah anak-anak muda Islam kita, orang Islam. Saya duduk di Penang. Saya duduk di Penang. Perlis ni kita kata mungkin sebab ramai orang Melayu, tapi duduk di Penang pun yang kata ramai bukan Melayu pun, kita akan tengok yang banyak terlibat dengan benda ni, kalau accident apa semua, keluar-keluar nama orang Islam. Sedih sangat hati kita sebab benda yang merosakkan diri ini dilakukan oleh anak bangsa kita sendiri yang seagama dengan kita. Okay. Yang bangsa lain jarang sangatlah kita nak jumpa terlibat dengan aktiviti seperti ini. Baik, jadi itu perkara yang tuan-tuan dan puan-puan perlu lihat, bahawa walaupun kita tak kata aku nak pergi berjudi ni, ada tak? Adik-adik kita, abang kita, dia nak keluar rumah, dia kata aku nak pergi berjudi ni. Dia tak kata pergi berjudi. Kan, dia nak pergi jumpa kawan. Tapi masa jumpa kawan tu dia ada aktiviti-aktiviti, yang mana aktiviti itu sebahagiannya adalah aktiviti perjudian, pertaruhan. Maka itu termasuk di antara dosa besar, minal kabair, yang mana kita orang Islam, kita wajib bertaubat daripada perkara sedemikian. Baik, satu lagi perkara yang sering dianggap biasa dalam masyarakat tapi sebenarnya judi, iaitu apa-apa pertandingan yang melibatkan pertaruhan wang. Kita sebut pertaruhan dari segi fiqh, tapi dari segi praktis masyarakat dia tak sebut pertaruhan, dia sebut peserta join pertandingan memancing ataupun apa-apa pertandingan. Lepas tu daripada pertandingan itu dikenakan yuran, duit yuran itu digunakan untuk menyediakan hadiah kan kepada para pemenang. Maka fatwa-fatwa yang ada
telah buat keputusan bahawa itu adalah contoh judi. Kan? Itu antara contoh judi. Jadi kita kena hati-hati. Ataupun lucky draw. Kan kita masuk lucky draw, cabutan bertuah. Tapi nak masuk cabutan bertuah, kena ada yuran penyertaan. Kan? Ada yuran penyertaan. Walaupun nama dia yuran penyertaan, lepas tu yang kita dapat tu nama dia hadiah. Kan? Tak nampak pun dosa, tak nampak benda haram pun, tak nampak benda jijik, benda elok je yuran, bayar yuran, bayar fees, kan? Tak ada dosa pun kita nampak. Lepas tu dapat hadiah. Kita tak ada buat naya orang pun. Ada tak kita pergi curi duit orang, rompak duit orang? Tak ada. Kita menang. Kan kita menang. Tapi lucky draw yang macam tu hukumnya adalah haram sebab dia mempunyai elemen judi. Nampak tak? Habis tu ustaz, kalau macam tu tak bolehlah lucky draw. Bukan tak boleh langsung lucky draw. Cabutan bertuah boleh kalau tidak ada elemen judi. Kan? Contohnya macam mana? Iaitu kita pergi mesyuarat PIBG. Ada tak? Kakak makcik kat belakang pergi mesyuarat PIBG kan? Pakcik-pakcik. Kalau tak buat cabutan bertuah, memang confirm mak ayah tak pergi. Memang tak pergi. Nak tarik perhatian ni, bagilah hadiah basikalnya, hadiah motor apa semua. Saya tak pernah menang cabutan bertuah. Tak tahu pasal apa. Umur dah 52 ustaz. Tapi tak pernah menang. Sekali tu menang dekat England. Kan? Pergi-pergi hari ibu bapa. Open house lah kita kata. Rumah terbuka sekolah anak saya. Tuan-tuan tak nak tahu dah. Saya umur 52 sekarang. Tak pernah menang pun. Tiba-tiba masa di England. Anak saya sekolah dengan Mak Saleh apa semua. Cabutlah. Kan? Cabut. Saya menang apa? Satu botol arak yang besar. Yang besar. Satu botol arak yang besar. Okay. Tak pernah menang. Tiba-tiba bila menang dapat minuman yang haram pula. Itulah ujian daripada Allah Ta'ala. Jadi, kita pergi cabutan bertuah. PIBG ataupun anjuran sekolah. Hadiah apa? Motosikal. Hadiah apa? Basikal. Hadiah apa? Hamper. Boleh ke tak kita ambil hadiah tersebut? Nak tahu boleh tak boleh, tanya dulu ada tak duit daripada kita, kan, yuran dan sebagainya. Tak ada. Bila tak ada, duit tu daripada mana? Duit tu daripada YB sebagai contoh, daripada sponsors. Kilang ada bagi sponsor penajaan, ada orang kaya bagi penajaan dan sebagainya. Mana bukan daripada kita, maka yang tu bukan judi, bukan pertaruhan, bukan benda yang diharamkan oleh agama. Itu secara ringkas. Baik. Kemudian apa benda pula yang mana benda itu dianggap sebagai judi ataupun tidak, walaupun namanya itu adalah nama macam judi. Contohnya apa dia? Nama macam judi, nama tu macam benda haram, tapi dia haram ke tidak? Iaitu istilah wang pertaruhan. Istilah wang pertaruhan. Bila kita sebut istilah wang pertaruhan ni, kita nak kena tengok dalam bidang apa, konteks apa, dan kenapa dia diberi nama wang pertaruhan. Apakah istilah wang pertaruhan itu benar-benar pertaruhan ataupun nama dia wang pertaruhan tapi sebenarnya benda lain? Sebab apa? Sebab masyarakat kita ni tuan-tuan, dia kadang-kadang benda yang elok tapi dia bagi nama tak elok. Ada tak dekat Perlis ni? Benda elok tapi nama tak elok. Contoh, saya tak tahulah Perlis ni sebab saya pun suka pergi tempat yang biasa saya pergi je. Tempat yang nak kena explore tu saya tak biasa sangat. Kalau di Ipoh tu ada nasi ganjar. Kan? Nasi ganjar. Sini ada nasi ganjar? Ada juga nasi ganjar kat sini. Nasi ganja ni kalau sebut nama ganja, oh tak boleh lah kan. Ganja ni benda jenayah kan, benda yang haram, abuse, salah guna dan sebagainya. Macam-macam cerita pasal ganja. Tapi betul ke ada ganja dalam kedai tu? Dekat Ipoh tu saya pergi tuan-tuan, nasi ganja dia depan balai polis. Kan? Pasal apa tak serbu kedai tu? Rupa-rupanya bukannya nasi ada ganja, tapi nasi kandak.
ambil nama ganja tu pasal apa? Saya duduk bimbang, duduk pergi beratuk Ustaz Rizal, duduk pergi beratuk, kokoh lah dia pun ganja sungguh ke apa. Kerana nanti kita ustaz, keluar-keluar dari kedai tu duduk melelong jalan apa semua. Rupa-rupanya nama ganja tu dia nak tarik orang, kan? Nak ceritanya sedap sangat, siapa makan dia ketagih, itu contoh, kan? Itu walaupun nama dia nasi ganja, dia tidak haram dan dia bukan menyalahi undang-undang. Ataupun setengah tempat tu dia guna istilah apa, kita ingatlah apa dia panggil, jeruk tonggek. Jeruk tonggek, apa, siapa yang buku nama tonggek tu? Buruk sangat nampak, tapi dia tak kena mengena pun dengan dengan mika apa, dia tak ada kena mengena. Hanya nama dia, kata kita kata marketing, kan? Itu marketing strategi, strategi pemasaran, nak tarik orang pergi. Tapi sebenarnya tak ada kaitan dengan benda buruk, cuma kita lah nak pergi masuk kedai tu rasa tak tergamak sebab nama tu tonggek apa semua, kita rasa tak syok makan benda-benda macam tu. Baik, contoh apa dia? Iaitu wang pertaruhan dalam pilihan raya, kan? Wang pertaruhan dalam pilihan raya, orang kita, orang Melayu dia panggil wang pertaruhan, tapi dalam undang-undang dia guna istilah deposit, kan? Kalau dalam fiqh, dalam fiqh muamalat, dia panggil jual beli urbun sebagai contoh deposit tu. Jadi kita beli rumah 10%, tuan-tuan pergi sign SNP, sale and purchase agreement. Baik, dalam sale and purchase agreement tu tuan-tuan bayar 10%, jumlah jual beli, price, harga dia berapa? 200,000. 10%, 20,000 bayar sebagai deposit. Kalau kita tak jadi, kita cancel, penjual akan rampas deposit tadi. Tapi dalam masalah jual beli rumah, jual beli tanah, kita tak panggil wang pertaruhan, kita panggil deposit. Tapi dalam agama kita, dalam fiqh muamalat, dia panggil urbun. Jadi urbun tu para ulama mengatakan bahawa memang boleh, boleh penjual tu rampas duit kita sebab kita apa ni, kita gagal menunaikan janji kita. Baik, sama dengan wang pertaruhan pilihan raya, walaupun nama dia wang pertaruhan dalam pilihan raya, kan, untuk calon-calon tadi, katalah dia kalah, kan, undi yang dia dapat tu tak cukup 1/8 daripada jumlah keseluruhan undi yang ada, maka dia akan hilang wang pertaruhan, ataupun dalam undang-undang dia sebut hilang duit deposit. Maka yang tu fatwa-fatwa dalam negara kita mengatakan bahawa itu adalah harus, itu bukan pertaruhan sebagaimana definisi yang sering kita faham yang melibatkan aktiviti perjudian dan seumpamanya. Jadi itu beberapa contoh mudah untuk pengetahuan tuan-tuan macam mana kita nak tahu istilah-istilah sama ada walaupun dia nama macam judi tapi sebenarnya bukan judi, ataupun perkara yang dianggap bukan judi tapi sebenarnya ia adalah pertaruhan ataupun perjudian di sisi undang-undang Islam. Setakat itu, wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jaini yang telah memberikan pesan yang cukup menarik dan juga padat sebagai pembuka bual bicara kita pada malam ini. Jadi untuk soalan yang kedua ditujukan kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Al-Iman, bagaimana wahyu Al-Quran dan As-Sunnah memandang perjudian? Mohon Ustaz jelaskan secara ringkas sudut pandang tafsir ayat-ayat Al-Quran dan syarah hadis-hadis yang berkaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa stanna bisunnatihi ila yaumuddin amma ba'du. Terima kasih kepada moderator yang dikasihi, barisan panel forum pada malam ini, Ustaz Ahmad Jalani dan juga Ustaz Rizal dan mengurusi serta ahli tuan kuasa masjid, tuan-tuan dan rahmatullahi Allah Ta'ala sekalian. Dalam Al-Quran kita akan bertemu, walaupun
tidak banyak ayat tentang judi ini dalam sekitar beberapa ayat, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dengan cukup terperinci mudarat yang akan timbul daripada judi ataupun perjudian itu. Ayat yang pertama tentang perselisihan yang kita bertemu dalam surah Al-Baqarah ayat 219, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad berkenaan dengan arak dan juga judi. Qul fihima ithmun kabirun. Jawab kepada mereka wahai Muhammad, pada keduanya, yakni pada arak dan judi itu, terdapat dosa yang besar. Itu yang pertama sekali. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahawa pada arak dan judi, dan menjadi topik kita pada malam ini iaitu judi. Kata Allah, fihima ithmun kabirun. Pada keduanya merupakan ataupun terdapat dosa yang besar. Wa manafi'un linnas. Dan tidak nafikan juga kata Allah ada manfaat untuk manusia, iaitu seronok. Sebagaimana disebut oleh tafsir, beberapa tafsir, di antara tafsir adalah lain menyebutkan di antara manfaat itu ialah merasai seronok. Seronok berhibur, seronok berjudi dan sebagainya. Namun kata Allah, wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Namun dosa yang timbul daripada keduanya itu lebih besar daripada manfaat keduanya. Dan setelah itu Allah SWT menyebutkan dalam ayat yang sama, wa yas'alunaka madza tunfiqun. Madza yunfiqun. Dan mereka bertanya kamu wahai Muhammad, apa yang hendak mereka infakkan? Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran, dalam Islam ini, Allah Subhanahu wa taala apabila saja menyebutkan sesuatu yang negatif akan digandingkan dengan yang positif. Sebab itu dalam hidup kita ini, dalam kita katakan tentang perjudian, tak boleh kita hanya memfokuskan kepada perjudian tapi pada yang sama kita lupa perkara-perkara yang positif, sedekah, kemudian salat dan sebagainya. Bahkan dalam ayat yang kita akan baca selepas ini, Allah Subhanahu wa taala kaitkan perjudian ini dengan salat dan juga zikrullah. Sebab itu dalam masyarakat kita pada ini tuan-tuan dan puan-puan, kita melihat ada orang yang tak berjudi tapi dia tak sembahyang. Dia tak berjudi tapi dia tak salat. Dan mungkin juga kita bertemu dengan orang yang berjudi tapi sembahyang. Orang berjudi, mungkin tuan-tuan wallahu'alam berjumpa atau tak berjumpa, tapi saya berjumpa orang yang sudah ada kesedaran, hadir salat Jumaat, salat berjamaah, tapi masih lagi hadir orang panggil apa, ikam nombor ekor. Nah, dia sentiasa dia ada niat untuk berhenti, tapi setiap kali dia nak berhenti, dia berazam, mana dia kata ini kali tak akhir, kali tak akhir dia akan apa, beli nombor ekor. Tapi yang menjadi masalahnya, setiap kali yang tak akhir itu dia beli, kena mana tak jadi berhenti. Jadi sebab itu tuan-tuan puan-puan, kita kena berfikir semula. Dan sebab itu di antaranya yang selalu disebut pada ini ialah dari segi maqasid. Fiqh maqasid itu tidak, kita tidak pandang satu masalah itu masalah itu saja. Kita perlu melihat dalam kerangka yang lebih luas, di mana silapnya anak-anak muda pada ini sehingga menyebabkan mereka terlibat dalam perjudian online, terlibat dalam pertaruhan rempit dan sebagainya. Dan kita melihat bahasanya masalah besarnya ialah bukan masalah penguatkuasaan. Wallahu a'lam, itu pandanganlah, mungkin apa ni yang lain-lain itu bukan masalah penguatkuasaan semata-mata, bukan masalah undang-undang semata-mata. Buatlah undang-undang banyak mana sekalipun, tapi kalau dalam hati kita itu, hati remaja kita, anak-anak kita tidak tertanam akidah yang benar, tidak tertanam al-khauf minallah, takut kepada Allah, maka tuan-tuan sekalian tidak akan mencapai matlamat.
Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita masuklah ayat yang kedua. Ayat yang pertama, Allah Ta'ala menjelaskan bahasanya judi ini yang merupakan satu ismun kabirun, satu dosa, ya, dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat yang kedua iaitu surah Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Wahai sekalian orang-orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, patung-patung berhala dan juga mengundi nasib dengan batang-batang anak panah, yang pertama Allah Ta'ala sebut semua itu rijsun min amali syaitan. Itu yang pertama sekali, termasuk judi. Allah Ta'ala sebut arak, judi, patung-patung berhala, wal-azlam, mengundi nasib dengan batang anak panah. Yang pertama kata Allah, semua itulah rijsun, kotor. Rijsun ni dalam tafsir adalah lain menyebutkan khabithun mustaqdar, perkara yang kotor, yang menjijikkan. Itu yang pertama. Kemudian kata Allah, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan, daripada perbuatan syaitan. Menunjukkan para mufassirin menyatakan bahawa benda kotor, tapi macam mana boleh dilihat elok, orang bergembira dengan judi dan sebagainya ini, kerana dihias oleh syaitan. Syaitan yang menghiaskan kepada kita. Fajtanibuhu, kata Allah, naklah kamu jauhi. Allah tidak kata jangan main judi, tapi Allah kata fajtanibuhu, naklah berada jauh daripada judi. Bermakna berkawan dengan orang berjudi pun tak boleh. Kalau kita tahu anak-anak muda tadi, kalau dia baca ayat ini, dalam hati dia ada Al-Quran, dia tak akan berkawan dengan kawan-kawan sebegitu. Kawan-kawan yang membawa dia ke pertaruhan yang keji, yang kotor, yang merupakan amalan syaitan. Fajtanibuhu, kata Allah. Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur al-mar'u ma'aman yukhalil, dalam hadis yang masyhur. Dan tuan-tuan sekalian kena bagi tahu ke anak-anak kita hadis ini. Seseorang itu, kata Nabi, berada di atas agama teman rapat dia, maka hendaklah setiap dari kamu melihat dengan siapa dia berteman rapat. Jadi karena itu tuan-tuan sekalian, kita nak tengok anak kita, nak tengok kita sendiri, nak tengok kawan-kawan kita, tak payah tanya dia baik ke tidak. Tanya dengan siapa dia berkawan. Kita pasti tengok anak-anak kita ni, dia kawan dengan siapa. Itulah dia. Karena Nabi menyebutkan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu dia berada di atas agama khalilihi, teman setia, teman rapat, teman rapat dia. Maka fajtanibu, kata Allah, maka jauhilah, la'allakum tuflihun. Di hujung ayat Allah Ta'ala menyebutkan la'allakum tuflihun, supaya kamu berjaya. Jadi tuan-tuan muslim, jelas judi ini yang pertama rijsun, kotor, kata Allah, menjijikkan. Yang kedua daripada amalan syaitan. Yang ketiga, kamu tak boleh ada dekat, kamu mesti jauh. Yang keempat, dia menghalang kejayaan. Ya, kalau kamu nak berjaya, kamu kena tinggalkan judi. Dia menghalang kejayaan. Dan yang keenam, tuan-tuan bos sekalian, yang kita, kalau kita tak renung, kita tak nampak, Allah menggandingkan judi ini dengan syirik pada Allah. Ya, Allah gandingkan. Sesungguhnya arak, judi, berhala dan juga wal azlam, mengundi nasib dengan anak panah. Allah Ta'ala sebut sekali dengan berhala itu. Berhala, sebagaimana kotornya berhala itu, mana berhala ini adalah syirik, maka betulah juga kotornya perjudian itu. Tak kiralah macam Ustaz Delani sebut tadi, online kah, pertaruhan kah, anak kita perlu memahami ayat yang semacam ini. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, dalam banyak kuliah kena bersama dengan orang ramai, walaupun ada kadang-kadang para asatizah menyebutkan bahawa orang awam ini tak perlu dalil, tak perlu Quran, tak perlu hadis. Tuan-tuan sekalian, hebat macam mana pun kitab karangan ulama, dia tak akan boleh menyamai ayat Quran. Mukjizat keberkatan tuan-tuan sekalian, kerohanian, kedalaman maksud, menyentuh jiwa, dia ada pada teks Al-Quran itu sendiri. Dan sebab itu tuan-tuan sekalian, sepatutnya kita dah lama dah
Kita melalui pengajian tafsir ni satu ayat demi satu ayat. Berapa lama kita patut lalu? 20 tahun lebih. Kerana Quran turun dalam masa 20 tahun. Boleh saja Quran turun sekaligus begitu, tapi kenapa Allah Ta'ala mengatur Quran ini turun dalam masa 20 tahun? Kerana penghayatan itu memerlukan masa. Renungan sedikit demi sedikit membentuk jiwa, dia panggil. Dengan baca, dengan renung, dengan beramal, dengan menghayati setiap patah demi patah. Dan kemudian Allah Ta'ala lanjutkan lagi tentang maslian. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu menghendaki ayyuqi'a bainakum, untuk menimbulkan di antara sama kamu al-adawah, permusuhan, wal-baldak, kebencian, fil-khamri wal-maisir, dalam arak dan juga perjudian ini. Akan menimbulkan perbalahan dan sebagainya. Akan menimbulkan kebencian. Dan Allah Ta'ala menyebutkan wa yasuddakum an zikrillah, dan dia memalingkan kamu daripada mengati Allah, wa anis salah, dan juga daripada sembahyang. Nah, itu kaitan. Dia akan malingkan kamu daripada mengati zikrullah, wa anis salah, dan juga daripada salat. Fal antum muntahun, maka akhirnya Allah Ta'ala kata, maka maukah kamu berhenti? Tak ada sebab untuk kamu masih lagi nak berjudi ataupun masih lagi kamu nak minum arak. Setelah kamu mengetahui betapa beratnya, betapa hebatnya keburukan-keburukan yang ada dalam judi itu. Dan tuan-tuan dan sekalian, kenapa di hujung ayat tentang judi ini Allah Ta'ala sebut wa yasuddakum an zikrillah wa an salah, memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan juga salat. Jadi seolah-olah tuan-tuan dan sekalian, dalam hidup kita ini, apa saja yang memalingkan kita berzikrullah dan juga salat, maka itulah yang mesti kita benteras habis-habisan dalam hidup kita ini. Dan kita sebut tadi tuan-tuan dan sekalian, berlakulah masyarakat kita ini, dia tak berjudi tapi dia tak sembahyang, boleh terima atau tak boleh terima? Balik sama-sama tuan-tuan fikirkan. Dan satu ini untuk dipanggil homework tuan balik, ya? Orang tak sembahyang, tak berjudi, dan orang yang berjudi tapi sembahyang, dan juga orang yang berjudi dan juga tak sembahyang, itu dia maklumlah, yang tu tolak ke tepi yang tu. Tapi nak tanya kita, mana baik tuan-tuan sekalian? Yang berjudi tapi sembahyang, dia sembahyang tuan-tuan sekalian tapi dia masih berjudi, dengan yang tak berjudi dan tak sembahyang, mana dosanya lebih besar? Dia berjudi tapi sembahyang. Dia sembahyang tuan-tuan sekalian. Mana dia buat dosa apa? Dosa dia berjudi. Tapi dosa sembahyang dia tak buat. Dosa tak sembahyang dia tak buat. Yang seorang lagi ialah dia tak berjudi. Mana dia tidak ada dosa berjudi. Tapi dia berdosa tak sembahyang. Mana yang lebih berat? Dan tuan-tuan akan tahu jawapan. Tak payah tanya mufti. Tuan-tuan balik di rumah, tuan-tuan baca kitab Fadail. Kitab Fadail dan juga kitab Kabair. Cuba perhatikan kitab Kabair, salah satu dosa besar adalah meninggalkan salat. Tuan-tuan baca hadis-hadis tentang orang yang meninggalkan salat, bandingkan dengan hadis orang yang berjudi. Tuan-tuan boleh buat kesimpulan sendiri siapa berada dalam situasi yang lebih parah sebenarnya, orang yang meninggalkan salat ke atau orang yang berjudi. Tapi itulah fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita pada ini, pengabaian solat, zikrullah dan sebagainya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Adnan yang telah mengupas berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah, dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah tentang judi. Soalan yang ketiga diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal. Ada satu disiplin ilmu pengajian Islam yang jarang diperkatakan, iaitu as-siyasah as-syar'iyyah, atau boleh juga disebut sebagai politik Islam. Maka dari perspektif siyasah syar'iyyah, bagaimana sewajarnya judi diteliti dan difahami oleh kita umat Islam? Dengan segala hormatnya, disilakan Ustaz Rizal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Terima kasih Fadil
Ustaz Zahrin selaku pengerusi majlis forum pada malam ini, yang saya hormati kedua-dua panel yang sama yang telah memberikan pendapat dan pandangan awal. Jadi saya nak jawab ringkas berkaitan dengan tajuk pandangan sudut pandang dari sudut siasah syar'iyah politik dalam menguruskan isu judi. Saya nak mulakan pertama nak respon kepada apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar. Dia kata apa, ramai orang terlibat dengan judi, kan? Ramai orang terlibat dengan judi dan timbul kenapa ada orang salat judi dan sebagainya. Cuma tuan-tuan, saya rasa kita sepakat dalam hal ini. Akar kepada permasalahan itu ialah tabiat manusia yang suka kepada benda yang cepat dan pantas. Dalam kehidupan manusia, memang kita sepakat, siapapun, Quran menyatakan hal yang sama. Quran kata diciptakan manusia itu ajula, dia suka kepada benda yang cepat, segera. Dan benda yang cepat dan segera itu ada pada judi. Tuan, saya nak bagi contoh mudah ya. Kalau kita nak kaya, sebab itu ada orang pada kedudukan yang tinggi, pada jawatan yang hebat, dia makan rasuah. Sebab itu kita tengok dosa, semua orang sepakat, judi, rasuah, mencuri, kesemua ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, haram. Hatta kalau kita pergi tanya orang di pasar malam tu apa hukum berjudi pun, saya ingat tak gaduh forum dia boleh habaq haram. Macam yang Ustaz Adnan sebut tadi, saya setuju. Kalau tuan-tuan pergi masuk kedai judi ataupun tuan-tuan tunggu di luar, dia habis beli tuan ekor tu, dia, assalamualaikum, pergi mana? Beli judi. Dia kata judi ni haram. Dia tahan tak payah habang kat aku pun, aku tahu. Tapi dia baru lepas beli ya. Tapi antara perkara yang tarik manusia kepada judi ni apa dia? Dia cepat. Semua benda kalau cepat, semua orang suka. Hatta dalam agama pun, sebahagian orang yang lelong pahala kan, tak payah baca, bagi kami, kami tolong baca. Saya tak payah baca, tak payah baca, kami tolong bagi pahala, bayar duit lah, bayar RM30 boleh pahala banyak sekian-sekian. Oh, kalut bayar. Pasal apa? Benda cepat ni memang semua orang suka. Sebab itu tadi Menteri Usak sebut, saya dengar ayat sikit ucapan dia. Dia kata apa? Ni sebahagian orang pergi apa? Pergi minta zakat, tapi tak ekor. Saya nak cerita tuan-tuan, bukanlah kita kata semua. Tapi saya ingat tak ada dalam perlis ni yang maib tak tolong. Saya dulu buat NGO, kita pergi bagi bantuan, lalah kali kita tutup NGO kita. Pasal apa? Dia tanya, dapat bantuan? Dia kata dapat. Siapa pergi? Dia kata betul mah pergi. Tak ada orang dalam perlis ni cuma tak tolong. Kalau ada tuan-tuan, dia susah, dia tak dapat bantuan maib, tuan-tuan pergi ambil iman. Kita nak bagilah, bukan nak buat apa. Apa saya nak cerita tuan-tuan? Ni. Orang Melayu, orang Cina kata, depa kata orang Cina kata, kalau kita nak tolong, kita jangan bagi ikan. Kita bagi, apa? Ni pasal satu dunia tengok ni, bagi pancing. Kalau kot berseri ni, saya panggil bukan lah. Tapi boleh kena satu dunia tengok eh. Kan, pancing. Ni falsafah ni nak habang be. Maib dah buat lama dah. Transformasi minda, hijrah minda. Tapi tuan-tuan, kalau dia boleh bokai, dia nak kena pi mengai, boleh ikan, dia nak kena pi cepat. Lambat. Lagu mana yang cepat? Ambil bokai tu, pi jual. Cepat. Dan saya tengok juga budak-budak pelajar ni, ni pun sama. Ayah nak bagi, isteri nak bagi, semua
apa? Dia kata, ni tak payah duk baca buku turuk-turuk, ha, minum air segelas ni semua boleh jawab. Ini tabiat manusia, dia suka pada benda yang cepat. Pasal itu ada dulu, saya nak sebut sikit, saya pergi pada politik tu, politik tu sikit lah. Tapi saya nak sebut, kita tanya pasal apa? Ada orang bila dia dapat bantuan, dia tak mau keluar dah bantuan. Pasal apa? Mudah dan cepat. Buat rumah, dia tak pergi duduk rumah dia. Pasal apa? Pasal kalau dia duduk rumah dia, orang tak bagi bantuan. Ini semua tuan-tuan, akai, orang boleh kata akai jenuh. Akai jenuh. Ha? Jangan main-main. Sebab itu agama kata tak ada shortcut, jalan pintas. Pasal itu Nabi SAW dalam sirah 23 tahun. Tuan-tuan baca dalam sirah Umar Abdul Aziz. Menarik. Ketika anak dia masuk berjumpa dengan Umar, ketika dia dilantik menjadi khalifah, anak dia kata apa? Anak dia kata, sekarang ni ayah anda telah ada jawatan besar, khalifah, Perdana Menteri. Lebih pada Perdana Menteri, khalifah. Kuasa yang ada pada tangan ayah ni, laksanakan Islam, laksanakan Islam, terus buat. Apa kata Umar Abdul Aziz? Dia kata, ya bunai, dia kata, wahai anakku, Quran turun kepada Nabi 23 tahun. Adakah engkau nak suruh aku melaksanakan Quran dalam satu malam? Quran turun 23 tahun. Artinya dalam Islam tidak ada benda pantas dan pintas. Hatta tuan-tuan, tuan-tuan tahu apa dia tutu-tutu? Tutu tahu tutu? Cerita habis sikit lah. Judi ni macam-macam. Ada Magnum. Bukan Magnum yang aiskrim tu. Ada Magnum, ada Toto, Damacai. Ini macam-macam lah. Ini nama-nama. Saya ambil Toto. Ni mungkin budak LKIM, IKM ni ada belajar. Ah. Kalau tuan-tuan tengok, di sekolah, saya ingat kita ada matematik, tajuk kebarangkalian. Dalam matematik ada tajuk kebarangkalian kan? Okey. Siapa yang belajar kebarangkalian, kalau dia pandai kebarangkalian, dia tak akan tikam mekong. Yang tikam mekong ni yang fail kebarangkalian ni. Probability ni. Yang memang. Sebab, saya ingat lagi cikgu Cina yang ajar tu. Sinonim lah Cina ni dengan tokoh judi. Dia kata apa? Dia kata orang yang beli judi ni adalah orang yang memang singkat akalnya. Sebab kebarangkalian untuk satu nombor tu naik tipis. Pasal itu AB sebut tadi, MB sebut apa? Yang kaya tu okey. Yang tak, yang beli ni, tuan-tuan pergi ambil seorang, dia ni ustaz kaya, tengok rumah dia besar. Dia meniaga apa? Dia tak meniaga apa? Dia main nombor ekor. Tapi panggil main seorang. Tak ada, kita tak jumpa lagi. Daripada Padang Besar, macam pantun dia, daripada Padang Besar sampai Sandang, kita tak jumpa siapa yang kaya. Pasal itu Toto sekatan kepada tipu orang tak ada otak. Sebab itu saya kata terang, orang yang berjudi ni orang yang memang tak ada otak. Sebab dia telah ditipu secara hidup-hidup. Satu nombor keberangkalian untuk naik sangat tipis, tu pun dia beli. Kena lagu Ustaz Anan kata tadi, dia nak berhenti, kena. Dia lah syok. Dia kata, hampa tengok, hampa duk kata aku bodoh, aku kena. Kita nak tanya balik, berapa akan kena? Beli RM1, boleh RM1,000. Banyak lah. Hang sedekah kat tokek tu banyak mana dah. Lebih pada hak dia bagi balik kat hang tu. Tapi macam itulah kita tuan-tuan. Orang mai bagi beras sekampit, dia duk sebut tu sampai mati. Sebab itu ini agama. Nabi SAW sebut, ni soal sebab ekor ni dia berkait dengan rezeki, judi ni dia berkait dengan rezeki. Nabi kata apa? Kamu tidak akan mati sehinggalah Allah Azza wa Jal. Ni pegang tuan-tuan. Kamu tidak akan mati sehingga Allah menyempurnakan rezeki kamu. Tuan-tuan lagi tak mati ni ada rezeki, tak selesai lagi ni. Nabi kata apa?
kalau kita beriman bahawa kalau lagi tak selesai rezeki kita, Allah akan bagi. Kenapa kamu menempuh jalan yang haram untuk meraih rezeki? Yang halal Allah Ta'ala akan berkat. Cuma saya nak sebut sikit lah, pasal dia sebut fungsi tanya hari, saya nak pilih panjang lah kalau saya nak hurai. Tapi pendeknya tuan-tuan, dalam Islam siapa pun jadi pemerintah, kita sokong. Itu prinsip. Siapa naik menang, kita sokong. Dalam Islam, apa matlamat pemerintah? Pemerintah ni seperti yang disebut oleh Al-Mawardi, demikian juga ulama-ulama siasah yang hebat dalam Al-Ahkam Sultaniyah dan sebagainya, ni tokoh-tokoh besar dalam politik Islam. Mereka kata orang yang jadi pemerintah, dia hendaklah hirasatuddin atau iqamatuddin. Tujuan kepada pemerintahan itu ialah menegakkan agama, wasiyasatuddunya bihi, dan mentadbir negara dan negeri ini dengan panduan agama. Jadi sebagai rakyat Perlis, Kedah dan sebelum itu, saya nak sebut juga, kita kena sokong juga. Agama ni dia tak ada kalah. Kan? Saya nak sebut yang amat berhormat Perdana Menteri sebut, kata dulu 22 kali cabut, sekarang ni turun balik jadi 8 kali cabut. Mungkin 2-3 tahun lagi tak ada cabut langsung. Kita sokong. Kita sokong. Kita sokonglah. Pasal daripada 22 kali cabut jadi 8. Kita sokong. Kalau orang tanya bagus tak? Bagus. Mana bagus 22 ke 8? Kita akan jawab 8. Bukan kata 8 tu bagus, makna elok judi tu. Tak. Daripada 22, 8. Pasal benda tuan-tuan lagi boleh kurang, lagi bagus. Tiba-tiba negeri Kedah sebut haram terus. Bukan takat 8. Satu pun tak ada. Kita lagi awal sokong. Akan haramkan, akan tutup pusat perjudian, kita sokong. Dalam hal ini kita bersama yang amat berhormat Menteri Besar. Kita beritahu tuan-tuan, tuan-tuan pula jangan duk orang pula ni Perlis yang amat berhormat Menteri Besar kata nak tutup judi. Nanti aku fikir lu. Awak siapa yang nak fikir? Aku hantar lah belah mana. Weh, judi ni saya nak habang, tak ada mazhab kata halal. Pasal itu saya selalu pesan tuan-tuan, kita mungkin ada perbezaan pendapat, kita mungkin ada perbezaan pahaman, tapi nata'awanu fi mattafa'na wa na'tadhiru fi makhtalafna. Pegang yang ni tuan-tuan, insyaAllah dalam keadaan apa pun kita harmoni. Dalam perkara yang kita sepakati, dalam perkara yang agama kata haram, dalam perkara yang tidak ada khilaf dalamnya, kita bertolong-tolongan. Kita tolong-tolongan. Tapi dalam perkara yang mungkin kita berbeza pendapat, saya tak tahulah kalau tuan-tuan, mazhab kami ni judi halal. Ui, mazhab apa? Kita tak ada masalah lembab ni. Perbezaan soal-soal furuk itu tak apalah, masing-masing berhujah. Tapi bila main isu-isu yang dasar, pengharaman judi, kan? Isu-isu yang haram arak, weh, yang ni tak kira parti politik, tak kira mazhab, tak kira pahaman, tak kira kala, kita sepakat. Tapi kalau main isu-isu bas, isu-isu judi, nanti sah aku nak tengok dulu ketua kata apa. Takkan ketua hang lebih daripada Allah dan Rasul? Sebab itu saya kata, nampak anda? Sebab itu kita alhamdulillah, Menteri Besar kita dalam hal ini dia cuba untuk menegakkan agama dan mengurus dengan agama dengan cara yang baik, as-siyasah. Dan para ulama sebut banyaklah, takbir negara ni bukan lagu semayang. Kalau semayang, apa dalil ni? Apa dalil ni? Semayang tepat, pasal dia ibadah.
Tapi dalam soal urus takbir negara, perkara yang paling besar yang menjadi pertimbangan siapa pun yang jadi pemerintah, hatta Ibnu Aqil, tokoh besar, dia kata apa? Dia kata politik Islam ialah mengurus takbir negara berdasarkan apa yang baik untuk rakyatnya, walaupun tidak ada dalil khusus di dalam bab itu. Kalau tuan-tuan nak tanya dalil demam kita ni, saya nak tanya asal kat Ayah Mak-Mak Menteri Besar ni, apa dalil ni pakai topi keledar ni, apa dalil ni kalau merah berhenti, kalau hijau jalan, ada dalam Quran ke hadis ke? Kalau tuan-tuan nak tanya tajuk-tajuk tu, siapa pun tak boleh jawab. Semuanya di atas maslahah. Maka dalam hal ini, tak judi ni, bila pemerintah kata kita tutup, kita tak akan memperbaharui lesen, artinya dia bercakap di atas maslahah. Kerana di atas judi ni tuan-tuan, dia akan melahirkan macam-macam masalah yang cabang-cabang punca daripada judi. Jadi saya ingat perkara ini tak ada perbezaan, tak ada perselisihan, kita sepakat. Kadang-kadang macam disebut oleh Ustaz Adnan ni, bagus juga saya nak konsen. Kadang-kadang ada orang, dia buat tau benda tu, tetapi bila orang tanya dia, dia tak sokong. Iman, iman. Mungkin dia dia minum arak ke, dia berjudi ke apa, tapi kalau orang tanya macam mana hang menteri besar nak tutup, dia tahu walaupun aku main judi dan aku duk rasa payahlah nak beli kalau kedai tutup, tapi dalam tajuk ni aku kena sokong. Oh, yang ni yang kita nak cari lah. Tak apalah yang buat tu pelan-pelan tinggal lah. Tapi pertama kita menyatakan sokongan kepada benda yang benar dan selari dengan agama. Mudah-mudahan tuan-tuan dalam hal ni boleh, alhamdulillah, siapa pun nak jadi kerajaan, benda yang baik kita sebagai rakyat akan sokong. Di atas apa? Di atas maslahah tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat. Itu sedikit pandangan yang saya boleh bagi insyaAllah di atas masa yang ada. Wallahu Ta'ala a'lam. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Rizal yang telah mengupas berkaitan dengan judi dari sudut perspektif politik Islam, yang telah mengakhiri pusingan pertama tadi. Jadi pusingan yang kedua, lalu kita masuk pusingan kedua pula. Jadi tengok pusingan pertama tadi, dia terlebih masa dia patut pusingan pertama 10 minit. Jadi kita kalih, kenapa pula kita kena kalih pusingan kedua 10 minit? Bayar masa kita tak lari. Jadi untuk pusingan kedua, soalan yang pertama balik kepada panel yang pertama, iaitu Ustaz Ahmad Jailani. Dalam hal pengharaman judi, pihak yang membantah biasa beralasan bahawa judi adalah hak asasi rakyat atau warga negara bukan beragama Islam yang perlu dibenarkan dalam sesebuah negara Islam. Apa komen Ustaz? Jadi dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator, tuan-tuan dan puan sekalian. Bila kita mengaitkan judi ataupun pertaruhan dengan hak asasi manusia ataupun human rights, yang pertamanya kita perlu faham apa maksud human rights ataupun hak asasi manusia. Apakah betul setiap manusia dia berhak untuk berjudi, ataupun setiap manusia perlu diberi jaminan untuk dia bebas bertaruh? Jadi ini antara perkara yang kita perlu perhatikan. Baik, apa yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia? Bila kita sebut human rights ataupun hak asasi manusia, dia bermaksud hak yang tidak boleh dipisahkan daripada manusia, supaya manusia itu dia dapat jaga maruah diri dia, supaya dia berdiri di atas prinsip moral, supaya hidup dia mendapat kemaslahatan, kebaikan. Itu yang dimaksudkan dengan hak asasi manusia. Kita semua tahu bahawa judi
ataupun pertaruhan ataupun permainan yang seumpama dengannya itu mempunyai lebih banyak keburukan berbanding dengan kebaikan. Buktinya tuan-tuan, isu judi ini bukan sahaja dia wujud dan diperdebatkan di negara yang majoriti orang Islam seperti di Malaysia, di Indonesia, di Brunei, di negara-negara Arab dan seumpamanya. Tapi isu judi ini juga diperdebatkan di negara-negara bukan Islam. Saya nak bagi satu contoh dekat tuan-tuan. Negara yang paling hampir dengan negara kita, negara bukan Islam, majoriti penduduk dia bukan Islam, pemimpin dia majoriti bukan Islam, kebanyakannya beragama Buddha, dan negara ini terkenal sebagai negara yang mana orang Malaysia suka pergi untuk berhibur, untuk mencari perempuan jalang, walaupun ada perempuan yang baik, suci, yakni isteri di rumah, iaitu negara yang sangat dekat dengan Perlis. Tak tahulah tuan-tuan biasa pergi ke Thailand ke tidak kan. Ada orang pergi Thailand sebab dia nak cari makan. Itu tak apalah. Nak cari tom yam, nak cari seafood, tak apalah. Tapi negara Thailand ni satu negara yang terkenal dengan show yang dipanggil sebagai, yang lebih dikenali sebagai Tiger Show dan seumpamanya. Benar-benar buruk. Bila sebut Siam, dalam kepala kita orang Islam di Malaysia ni, kita biasanya tergambar benda yang tak elok lah kebiasaannya. Tetapi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Thailand walaupun dia dikenali sebagai negara yang terkenal dengan prostitute, dengan perempuan yang tidak baik untuk menjadi bahan hiburan di kalangan kaum lelaki yang juga tidak baik, walaupun dia terkenal sebagai negara orang bukan Islam beragama Buddha, tapi Thailand mengharamkan perjudian, Thailand mengharamkan pertaruhan. Thailand ni tuan-tuan, dia bagi dua je dia bagi. Satu, loteri yang dianjurkan oleh pihak berkuasa, oleh kerajaan, itu satu. Yang kedua, pertaruhan lumba kuda. Hak lain semua tak boleh, sehingga kan diperdebatkan nak buat kasino macam Genting tu di Thailand. Kalau benarlah judi dan pertaruhan ni suatu aktiviti atau permainan yang mesti dijamin kebebasan supaya orang bukan Islam dapat menikmatinya, kenapa Thailand tidak memberikan keluasan seluas-luasnya kepada rakyatnya untuk berjudi? Kita membuktikan bahawa judi bukan benda baik. Kita dah sebut tadi definition. What is the definition of gambling? Saya mula-mula jadi lawyer tahun 97. Nak jadi lawyer kena chambering. Chambering ni latihan dalam kamar 9 bulan sebelum qualified sebagai advocate and solicitor tahun 97. Saya call to the bar tahun 1997. 9 bulan tuan-tuan, kerja saya jadi lawyer kepada Cina yang kena tangkap sebab berjudi. Cina yang berjudi, aku tukang bela. Itu kerja saya. Tapi nak cerita kepada tuan-tuan sekalian bahawa walaupun demikian, orang Cina, orang bukan Islam pun dia mengakui bahawa judi benda yang tak baik. Ia menyebabkan perbalahan, perceraian dan sebagainya dalam rumah tangga. Perkara yang tak boleh diterima oleh keluarga bukan Islam sekalipun. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang dijamin kepada setiap individu, setiap rakyat, yang mana dia berdiri di atas prinsip moral. Judi dia tidak berdiri di atas prinsip moral.
judi dia tidak menjamin maruah manusia terjaga, dan judi tidak mendatangkan maslahah secara dominan kepada mana-mana negara ataupun rakyat yang mengamalkan perjudian. Tak ada. Sebab itu di Thailand tidak ada kasino. Malah di Thailand, tuan-tuan, kita kena rasa malu. Kita negara Islam. Artikel 3 perlembagaan negara kita, the Federal Constitution, menyebut Islam is the religion of the federation. Islam adalah agama persekutuan. Tapi kita boleh tengok premis yang berniaga, yang berasaskan perjudian dan pertaruhan, nama-nama Magnum, Sport Toto, lumba kuda dan semua tu, boleh tengok. Dia ada sebelah dengan kedai-kedai biasa ni, yang kita suami, isteri, ayah, ibu dan anak-anak boleh jalan, boleh melangkah, boleh tengok. Benda ini, tuan-tuan sekalian, pemandangan ini tidak ada di Thailand. Tidak ada di Thailand. Tidak ada premis yang macam ni, yang legalized, yang dibenarkan oleh kerajaan Thailand. Yang ada adalah aktiviti perjudian yang haram. Kalau istilah, maksudnya istilah yang tidak dibenarkan oleh undang-undang. Yes, yang tu ada. Malah online gambling pun tidak dibenarkan di Thailand. Itu Thailand. Negara yang kita orang Islam sebut negara kafir. Kita orang Islam sebut dia sebagai non-Muslim, bukan Islam. Beragama Buddha. Tapi dia punya ketegasan dalam mengawal perjudian tu lebih keras daripada kita yang beragama Islam. Saya bagi contoh yang kedua. Negara China. Sebab apa saya nak sebut negara China? Sebab bila sebut judi, kita orang Melayu kata, oh, kita kena bagi judi ni sebab orang China dia suka berjudi. Maka bila kita kata orang China suka berjudi, soalannya ialah betulkah tanggapan kita, dakwaan kita yang kata China suka berjudi? Dan apakah itu memang benda yang perlu dijadikan hak asasi, yang perlu kita jamin supaya mereka bebas untuk berjudi? Maka contoh the best, apa ni, example, contoh yang paling baik adalah negara China. Tuan dah pergi negara China. Apa ni? Saya baca sikit. Apa yang ada? Apa yang terdapat di negara China? Benda yang lebih kurang sama dengan Thailand. Dia kata gambling, kan, judi ni, beyond government sanction outlets is banned in China. Dia kata tak boleh, kan, kecuali hanya tempat tertentu sahaja yang dibenarkan oleh kerajaan China. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, online platform tidak dibenarkan di negara China. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, dia bukan setakat itu. Mana-mana rakyat negara China yang pergi ke luar negara, kan, dan dia set up casino di luar negara, ataupun mana-mana rakyat negara China, dia bawa rakyat negara China pergi ke luar negara untuk berjudi, maka dia melakukan satu kesalahan. Dia melakukan satu kesalahan. Sebab apa? Sebab apa kerajaan China tegas? Bukan sahaja dia pastikan judi itu tidak berleluasa, dia sempitkan ruang tu. Malah kalau pergi ke luar negara pun, bukan dalam China, luar negara, akan dihukum dalam negara China. Sebab apa? Nombor satu, dia kata kerana judi dikaitkan dengan aktiviti jenayah. Siapa yang kata ni? Orang Islam ke yang kata ni? Orang Islam, yes, orang Islam yang kata. Tapi yang ni, China pun kata macam tu.
Bukan saja orang Melayu yang kata judi pertaruhan ini melibatkan jenayah, tapi orang Cina yang bukan beragama Islam, negara dia salah satu daripada superpower dalam dunia, mengatakan bahawa judi adalah dia memberi menjadi faktor kepada banyaknya jenayah dalam negara. Nombor dua, kenapa? Sebab dia mendapati judi ini dia akan mempengaruhi ni minor underage, kanak-kanak, para pelajar sekolah dan sebagainya. Kita kaum bapa, kaum ibu, berapa ramai di kalangan kita check apps yang ada dalam handphone anak-anak kita. Anak kita duk main handphone, dia main apa kita tahu dah. Banyak app sekarang ni yang merupakan online gambling. Duduk dalam bilik, mengadap laptop, mengadap desktop, tak keluar, tak makan, tak minum, tak jumpa ayah, tak jumpa ibu. Dia main apa dalam bilik? Kita cek tak? Tuan-tuan sekalian, ini yang menjadi concern kepada kerajaan China. Bukan Islam, bukan Melayu, China. Maka itu menunjukkan bahawa judi ataupun pertaruhan tidak layak untuk dipanggil sebagai hak asasi. Tak boleh. Sebab hak asasi ini dia mesti nilai dia sejagat, universal. Dia baik untuk orang Melayu, dia baik untuk Cina, dia baik untuk Hindu, dia baik untuk Siam. Itu sejagat. Baik untuk Jepun, baik untuk Eropah. Itu sejagat. Tapi ini terang-terang, Melayu pun dia buruk, Hindu pun dia buruk, Cina pun dia buruk, Kadazan, Iban pun dia buruk. Macam mana kita nak kata itu hak asasi? Dan yang ketiganya, kerajaan Cina haramkan perjudian sebab mereka mendapati wang yang sangat banyak dianggarkan 1,600 bilion. Keluar dari negara China sebab aktiviti-aktiviti perjudian yang dilakukan secara haram atau bertentangan dengan undang-undang oleh rakyat negara China. Sebab itu dia orang very strict dalam masalah ini. Jadi setakat itu, jadi kita boleh faham bahawa sebenarnya dia bukan hak asasi, dan alasan hak asasi tidak boleh digunakan untuk membenarkan aktiviti perjudian dan pertaruhan ini dilakukan dalam negara. Wallahualam. Terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jalani. Dia jelas kepada kita bahawasanya judi ini juga tidak dibenarkan di negara bukan Islam. Maka tidak ada sebablah untuk judi berleluasa dan dibenarkan dalam negara ramai umat Islam, majoriti umat Islam, seumpama negara kita Malaysia. Dan seperti mana disebutkan tadi, dia bukan merupakan hak asasi bagi manusia sejagat judi ini, kerana mendatangkan keburukan. Itu apa yang disampaikan oleh Ustaz Ahmad Jalani tadi, jelas kepada kita. Jadi soalan yang kedua untuk pusingan kedua ini balik kepada Ustaz Ahmad Adnan. Berikutnya berkaitan dengan ikhtiar pengharaman judi. Apakah relevannya tindakan ini dalam rangka penegakan syariah Islamiah dan penggagasan sebuah daulah Islamiah, yakni negara Islam? Mohon ulasan daripada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Terima kasih mengurusi. Tuan-tuan sekalian, dalam pusingan yang pertama tadi, saya telah pun mengemukakan kepada tuan-tuan sekalian dua ayat yang cukup jelas, di mana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menyenaraikan kepada kita al-mafasid, keburukan-keburukan, kerosakan-kerosakan yang boleh ditimbulkan oleh judi ini. Maka tidak ada sebab, sebagaimana disebut oleh ahli panel yang ketiga tadi, lembaga Ustaz Muhammad Rizal, bahasanya apa saja latar belakang politik kita,
dalam isu-isu yang berkait dengan agama Allah, mematabatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita satu hati dan kita dokong sungguh-sungguh. Dan itulah yang dimaksudkan dengan sabilillah. Sebagaimana dalam hadis, walaupun hadis ini berkait dengan qital, perang, tapi kita sedia maklum bahasanya jihad fi sabilillah ini, al-qital itu satu cabang saja. Di sana ada cabang-cabang yang lain yang dilaksanakan oleh Nabi SAW ketika di Mekah sebagai contohnya. Jihad ta'lim, dan begitu juga ketika mana Rasulullah mendapat kuasa di Madinah, Rasulullah menegakkan syariat Allah. Maka ditanya, pernah ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ada orang berperang karena dia berani, ada orang berperang karena dia memiliki semangat, semangat yang kuat, semangat kebangsaan, semangat kepiwaraan, kepiwira dan sebagainya, dan ada orang berperang karena sememangnya dia nak nama. Yang mana satu daripada yang berperang ini dengan berbagai faktor ini fi sabilillah, yang termasuk dalam ataupun yang masuk dalam pengertian perang atau jihad jalan Allah yang selalu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran dan juga oleh Nabi SAW dalam hadis-hadisnya. Lalu Nabi menegaskan, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang untuk menjadikan kalimah Allah, yakni agama Allah sebagai ulia, yakni al-a'la yang paling tinggi, fa huwa fi sabilillah, maka dialah yang dikatakan berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab itu tuan-tuan muslimin, kita memiliki dalam kebayan pandangan kita perbezaan dan sebagainya, tapi kita ada satu tugas yang sama di antara kita ini, yaitu untuk kita mengembalikan syiar Allah dan juga syariat Allah Subhanahu wa taala, mempertahankan syiar Allah. Alhamdulillah, dari segi syiar tuan-tuan muslimin, dalam negara kita ini sudah sedia ada, kita perlu pertahankan saja. Bahkan yang tertinggi termaktub dalam parlimen bahasanya tidak boleh diubah lagi, tidak boleh digugat lagi, bahasanya yang akan menjadi ketua negara, yang menjadi sama ada agung, sama ada raja, sultan, sama ada perdana menteri, mesti seorang muslim. Itu kita pertahankan. Dan pada yang sama, kita juga perlu untuk melaksanakan kembali ruang-ruang yang masih kosong, yang belum dilaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hidup kita ini tuan-tuan dan sekalian, kita tidak boleh berpada dengan apa yang ada. Kita mesti bergerak maju satu persatu, satu demi satu, untuk kita laksanakan. Karena setiap syariat Allah Subhanahu wa taala ini, dia ada keberkatan yang tersendiri. Dan setiap pelaksanaan, sama ada salat, puasa, zikrullah, sama ada begitu juga tuan-tuan dan sekalian, pengharaman judi, pengharaman arak, menutup aurat dan sebagainya, itu semua membawa barakah dalam hidup kita. Dan kita sedia maklum tentang persilian barakah ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang boleh beri kepada kita. Sebab itu kita bertemu dalam Al-Quran, tabarakalladzi biyadihil mulk, maha barakah. Kata Imam Mufassirin di antara Imam Al-Bawi dan sebagainya, barakah ini adalah ziyadatul khair, kebaikan yang sentiasa bertambah, yang tak pernah putus. Dan hanya Allah Taala saja yang boleh beri, dan dia hanya akan berikan kepada hamba-hamba yang dia redha. Dan keredaan tuan-tuan muslimin berada pada pelaksanaan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bekalan untuk kita bersama tuan-tuan muslimin, kita boleh menghayati di antara ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-A'raf ayat 96. Allah menyebutkan tentang berkat ini dan dikaitkan dengan takwa. Walau anna ahla al-qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan jika sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard, niscaya kami akan bukakan kepada mereka segala pintu keberkatan, segala pintu kebaikan, sama ada minas sama'i wal ard, sama ada daripada langit ataupun daripada bumi. Tapi sayangnya kata Allah,
walakin kadzabu. Nah, sebab sayangnya mereka memilih untuk mendustakan. Mendustakan Allah dan Rasul. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka kami balas mereka, kami timpakan mereka dengan balasan dengan sebab hasil usaha atau perbuatan mereka sendiri. Jadi karena itu tuan-tuan sekalian, hari ini kita perhatikan ada bersama kita Al-Quran, ada bersama kita hadis Nabi, dan dalam Quran hadis Nabi ini penuh dengan janji-janji Allah. Allah berjanji bahwasanya Dia akan tolong kita. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kamu menolong Allah, menolong syariat Allah, agama Allah, Allah akan menolong kamu dan Allah akan meneguhkan kedudukan-kedudukan kamu. Ihfazillah yahfazka. Dalam hadis sallallahu Nabi SAW menyebutkan ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Tapi kenapa tuan-tuan dan puan-puan, dalam dunia Islam pada ini adalah dunia yang paling tidak aman. Ya? Berlaku peperangan, perang saudara, berlaku kemiskinan, kebuluran di sebelah Afrika sana, barang naik tuan-tuan dan puan-puan, kita dah tak boleh nak urus, macam mana nak urus? Kita sedang diatasi oleh orang-orang yang tidak tahu pun Quran, tidak baca pun Quran. Tapi kita diatasi dalam segenap segi, termasuk dalam negara kita ini. Hanya tinggal kuasa politik, tapi dari segi ekonomi, dari segi segenap segi, bahkan dalam data yang berkait dengan perceraian pun, orang Islam tidak kalah. Tidak kalah dipanggil kadar perceraian tinggi berbanding dengan orang yang bukan Islam. Menggambarkan bahasanya kecelaruan sedang berlaku hatta dalam rumah tangga kita sendiri. Puncanya apa tuan-tuan sekalian? Puncanya kerana kita tidak dilimpahi barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa kita tidak dilimpahi barakah oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kerana kita tidak bersungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan rahsia iman ini tuan-tuan sekalian, dan tidak ada lain di samping kita sebut tadi, bahawa penerapan pelaksanaan syariat Allah, penegakan dan sebagainya, bahkan kalau boleh sedikit masa tuan-tuan sekalian, kita baca yang berkait dengan salah satu perkara lah yang selalu disebut, dan ini bukan mudah untuk dilaksanakan, tapi kita sebut. Sebab itu kita menyebutkan bahawasanya dalam pelaksanaan yang berkait dengan negara ini, sebagaimana Ustaz Omar Rizal sebut tadi ini, dia memerlukan masa. Jadi sebab itu kalau boleh buat sikit, buat sikit dulu. Kalau boleh haramkan terus, haramkan terus. Kalau perlu kajian, kaji dulu. Ha, tapi kita nak sebut tuan-tuan dan puan-puan, apa saja syariat Allah yang dilaksanakan di atas muka bumi ini, dia akan mengundang barakah. Di antaranya dalam beberapa hadis, Allah Rasulullah SAW menyebutkan tentang masalah hukum had sebagai contohnya. Agak berat, memang berat. Hukum had dalam dunia nak laksanakan dunia hari ini. Tapi Rasulullah sendiri sebut, hadun yu'malu fil ardi khairun lil ahli al ard min am yumtaru salasina sabahan. Nah, ini hadis ini adalah Musnad Imam Ahmad. Kalau mengikut kitab yang ada naqal ini, sahih al-kutubut tis'ah. Hadis-hadis sahih daripada kitab-kitab 9. Mana hadis yang dia masukkan pada penilaian pengarang itu sahih. Nah, Musnad Imam Ahmad. Nabi menyebutkan satu hukum had yang diamalkan, laksanakan di atas muka bumi ini lebih baik daripada bagi penduduk bumi daripada hujan yang turun 30 pagi. Tuan-tuan sekalian, hujan tak berapa 30 pagi. 3 pagi saja tuan-tuan akan tengok bumi yang kering kentang akan menghijau kembali. Ini 30 pagi turun berturut-turut. Dalam hadis Musnad, dalam hadis Sunan Ibnu Majah, Nabi menyebutkan iqamatu haddin min hududillah, melaksanakan satu hukum had daripada had-had Allah Subhanahu wa taala, khairun min matarin, lebih baik daripada hujan 40 lailatan, yang turun 40 malam fi biladillah, dalam mana-mana negeri Allah Subhanahu wa taala. Itu belum lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebut tadi ala kulli hal, itu tugas pemerintah kita. Yang kita doakan supaya mereka melaksanakan sebaik mungkin. Tapi tugas kita itu dalam rakyat biasa ni tuan-tuan dan puan-puan, yang paling besar sekali ialah kita menyedarkan kembali anak-anak kita untuk menjaga solat. Dan itulah dipanggil tanda takwa.
Dalam satu hadis tentang persilihan, kalau tak silap dalam Sunan Tirmizi, Nabi SAW menyebutkan jika, dan salat ni kalau orang lelaki dia tak boleh buat di rumah, dia kena mengunjungi masjid. Dan itu menjadi satu tanda aras politi masyarakat setempat itu, banyak mana yang istiqamah melaksanakan salat berjamaah di masjid. Dan kita tak boleh anggap bahasanya tak, kami alhamdulillah ustaz, masjid kami setiap kali salat berjamaah setiap waktu tak kurang daripada 2 saf. Mana 2 saf masjid ni ramailah, lebih kurang dalam berapa, 100-200. Tapi tuan-tuan sekalian kena tanya, dalam qaryah tuan-tuan sekalian ni berapa orang lelaki? Kena tanya itu. Dalam qaryah tuan-tuan ni ada berapa orang lelaki? Katalah dalam qaryah kita ni ada 5000 orang lelaki. Kalau 5000 orang lelaki tuan-tuan sekalian, 2 saf 200, 200 nisbah 5000 terlalu sedikit. Itu menggambarkan tidak ada kualiti dipanggil umat Islam di dalam qaryah, dalam qaryah tersebut. Tidak mula zaman Rasulullah SAW di hujung usia sakit 14 hari. 14 hari sakit-sakit memang agak berat, memang berat, bukan agak berat, memang berat. Tapi 11 hari masih lagi hadir untuk salat berjamaah walaupun dipapah. 3 hari saja Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengambil alih tugas, iaitu 17 waktu kata ulama sirah. Dan malam Jumaat, insya malam Jumaat diikuti Jumaat penuh, Sabtu penuh, Ahad penuh, kemudian subuh, pagi Isnin, Rasulullah meninggal waktu duha, 17 waktu semua. Rasulullah sendiri tidak bermudah-mudah untuk meninggalkan salat berjamaah. Tuan-tuan sekalian, bayangkan bagaimana hati yang kita yang akan tertaut kalau kita bertemu setiap kali 5 waktu sehari semalam. Tak kira latar belakang politik apa, fahaman dia apa, parti dia apa, kecenderungan dia, dia bertemu 5 hari satu semalam, dia bertemu tuan-tuan sekalian. Semayang menghadap Allah Ta'ala bersama-sama, mencari keredaan Allah Ta'ala bersama-sama, semua masalah akan selesai. Masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah apa saja, semua akan selesai dengan kita mengembalikan apa ni solat. Jadi sebab itu ana, kalau tak silap lah ana pernah sebut pada esko agama kita Ustaz Azmir, ustaz kena bagi dokongan sungguh-sungguh kepada program Perlis Berzikir Jabatan Mufti Negeri Perlis. Ya, kena, makna kena pulun sungguh-sungguh untuk kempen seluruh oleh ini, marilah sama-sama berzikir dalam bentuk yang umum, iaitu berzikir dalam bentuk kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, bermula dengan menjaga salat 5 waktu, dan orang lelaki menghadiri salat 5 waktu berjamaah. Dan selepas itu insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kita akan melihat lepas satu-satu, lepas satu-satu, pelaksanaan Islam akan tertegak dalam bumi kita di negeri Perlis ini insya-Allah. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Ustaz Ahmad, antara yang kita dapat daripada apa yang Ustaz Ahmad kongsikan tadi, ikhtiar, antara ikhtiar untuk judi ini, untuk mencegah judi ini, yang paling besar ialah solat. Itu yang penting kena jaga, apa nama, anak-anak semua, ahli keluarga, untuk jaga solat. Macam Quran sebut, inna solata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah daripada perkara yang keji dan munkar. Itu yang antara point yang kita kena ambil, iaitu menjaga solat, dan dia bukan sekadar mencegah judi, bahkan mencegah perkara yang keji yang baik yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jadi untuk akhirnya, sebagai soalan yang terakhir yang akan diajukan kepada Ustaz Muhammad Rizal, yang merupakan soalan penutup dan sekaligus rumusan, itu wujud segelintir orang Melayu yang berpandangan tidak perlu pening-pening kepala berfikir tentang pengharaman judi ini. Siapa komen Ustaz tentang pemikiran seperti ini? Dari perspektif manhaj ahli sunnah wal jamaah, apakah sikap dan tanggungjawab seorang ahli sunnah dalam konteks ikhtiar pengharaman judi di negeri yang tercinta ini? Jadi untuk soalan itu sekaligus minta Ustaz Muhammad Rizal buat rumusan forum kita. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, saya nak jawab ringkas soalan ni. Kalau kita jawab boleh buat disertasi, boleh buat tesis. Tapi saya nak jawab ringkas pasal pengusi kata tadi ada nasi
Kan saya pun tengok tuan-tuan mungkin tak pergi nak sembahyang, tak khusyuk apa semua kan. Tak ada khilaf. Kita makan dulu. Tapi tak apalah kan. Boleh tahan sikit pun noh. Ha. Pasal nasi kalau sejuk pun dia tak apa nak syok. Saya nak jawab ringkas ya. Ha. Saya pun lapar nasi tak boleh nak jawab lah ni. Mata pun kelabu lah. Cuma saya nak bagi tahu macam ni ya. Pertama, saya ingat judi ni macam disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jalani, tidak ada perbezaan agama, fahaman, bangsa, keturunan, geografi, mana-mana pihak sepakat judi ni haram. Daripada yang paling besar sampai yang paling kecil. Cuma kadang-kadang kita ni semangat, tapi pengetahuan tu tak seiring dengan semangat. Saya bagi contoh. Di sekolah, hari kantin, ada lagi judi. Tapi yang tu kita tak sensitif pula. Teka kacang hijau. Tu judi. Hari kantin. Dalam balang ni, siapa boleh teka ada banyak mana, akan dapat hadiah. Tapi sebelum teka, kena buh RM1. Kalau kena, dapat apa? Apalah, dapat iPhone ke apa ke. Tapi kalau teka salah, rentah. Sekejap lagi dia pun komen, apa dia pula rentah. Hangui RM1 tu. Kita pun, alah, RM1 ya. Kan? Apa? Kalau apa, tuh apa semua boleh. iPhone kalau silap pun RM1 tu ya. Saya tak tahu, tapi kalau ikut takrif Ustaz Ahmad Jalani tadi ni, kira judi ya. Tapi tak ada sensitiviti, tak ada. Pasal apa? Pasal dia tengok kecil. Kita pi di pasaraya mall. Anak-anak saya pun duk gaduh juga. Tapi kita sabar kata tak boleh lah. Ni hak yang jenis apa? Itulah mesin apa cakok-cakok cakokan. Ha. Dia nak pi main lah, dia nak dapat tu, tapi kita kena puh. Tu pun mufti kena cakap. Kita duk pi hari-hari jaya, duk pi hari-hari pasaraya aman, duk nampak, kita tak cakap. Satu lagi saya nak sebut pasal judi ni. Tadi Ustaz Ahmad Adnan sebut cantik. Dia kata apa pahaman politik apabila melibatkan syariat, kita kena sokong. Bagus. Saya nak cerita. Ni umum-umum. Orang politik yang sebahagiannya lah, dia suka kalau lawan dia buat salah. Sebab boleh jadi modal nak tenyih. Katalah saya dengan Ustaz Ahmad Jalani ni berlainan pahaman ke politik apa ke. Eh, tak salah lagi Ustaz Ahmad Jalani ni. Kita pun duk bang dengar. Tak tahu ada dia tersilap. Ah, dia kata, boh aku dah. Bubuh tu tak ingat mana. Dia duk tunggu kawan tu buat salah. Silap hari bulan dia doa, ya Allah, dia tak salah lagi, bagilah dia salah. Tak ada modal minggu ni nak up status. Ini satu perkara yang, pasal tu tuan-tuan, dia cari tang mana perlis ada silap. Adalah menari sekali, 2-3 hari lepas pun menari. Satu Malaysia cakap tajuk menari tu. Punyalah tak ada menari dalam perlis ni, boleh sekali video tu. Oh, dia puih lah. Akai yang anjur tu bukan kerajaan negeri. YB Esko pun tak pergi rasmi. Geng Lelong Utara mana tau. Tapi payah ha. Adalah sahabat saya mai kok Padang Besar ni. Dia pergi makan kedai mana tau. Dia kata ada geng menari sakan. Kedai tang mana yang pergi ni. Dia kata kedai tu dalam. Ish. Tak boleh lah. Mai perlis ni kalau dia kata aku duk cari tak jumpa tang mana. Tuan-tuan, kita orang dakwah. Orang dakwah, orang Islam
Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsi. Seperti mana kita tak mau kita buat salah, kita juga tak mau saudara kita buat salah. Sebab kalau dia buat salah, dia akan masuk neraka. Seperti mana kita membenci untuk masuk neraka, kita juga tak mau dia masuk neraka. Orang dakwah, dia tak mau orang buat salah, dia doa bagi orang betul. Jadi kalau kita, saya sebut secara mudah ya, orang Islam, tuan-tuan, kesimpulannya, apabila nampak orang buat salah, tuan-tuan kena tegur, tak gaduh, tunggu jabatan agama. Depa selalu duk ulang, tak faham saya. Ni ahli panel syariah, yang ni peguam kok boleh jawab, saya tak faham. Depa lalu kok Kuala Perlis banyak kali, tapi depa duk ulang, tengok Kuala Perlis banyak maksiat. Hampa lalu sambil lalu hampa tegurlah. Kan kerja kami, kami bukan pegawai JAS 19, ni kerja pegawai JAS. Macam tu juga jumpa orang susah, jumpa orang susah, tiba maib cukup-cukup. Hampir buat apa? Aku tangkap gambar lah, viral. Loh ustaz, belaga kereta, tergolek kawan tu, dia kan telefon ambulans lagi, dia pergi tangkap gambar lu. Dia kata, hang ni yang mangkit lagi, aku nak tangkap lu, hang mangkit lagi. So, ini satu benda yang bahaya. Budaya mencari salah, budaya nak menghentam orang, daripada budaya nak islah. Sebab itu saya buat kesimpulan akhirnya, al-amru bil ma'ruf ialah tanggungjawab setiap orang. Hatta Nabi sebut umum, umum man, sesiapa, sesiapa yang melihat, mengetahui, dia bertanggungjawab mengikut kadar dia. Maka sebab itu tuan-tuan, di peringkat saya, di peringkat tuan-tuan, kita yang bukan pemerintah, kita macam ustaz sebut tadi, tarbiyah, islah, dakwah, kuliah, apa sahaja, tuan-tuan di peringkat sekolah dan sebagainya, peringkat yang ada kuasa, dia buat mengikut kadar kuasa dia. Saya rasa itu sahaja yang boleh saya buat kesimpulan akhir pada rumusan forum kita pada malam ini. Mudah-mudahan bila kita balik di hadapan Allah, Allah Azza wa Jalla tanya apa yang kita buat, kita ada hujah untuk kita bagi tahu, kata kita telah cuba di atas kadar yang kita mampu. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ustaz Muhammad Rizal dengan akhirnya jawapan atau rumusan daripada Ustaz Muhammad Rizal. Berakhirlah forum kita pada malam ini. Sekali saya pihak masjid, pihak program, jawatan kuasa program, mengucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada tiga panel gandingan panel kita pada malam ini, bermula daripada Ustaz Ahmad Jailani bin Abdul Ghani, Ahmad Adnan bin Fadil, Rizal bin Azizan, dan juga saya mengucapkan berbanyak terima kasih, ribuan terima kasih kepada pihak yang sama-sama bekerjasama menganjurkan program ini, MAIPS, JAIPS, IKM dan juga semua ahli karya yang hadir pada malam ini. Dan saya wakil juga kepada ahli panel memohon banyak-banyak kemaafan kalau ada sebarang salah silap dalam sepanjang pengendalian forum pada malam ini. Jadi untuk itu, maka berakhirlah forum kita pada malam ini, kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.